Dalam rangka peringatan Hari Kartini tanggal 11 April 2021 kemarin, dengan tema Wanita Tangguh di Era Ekonomi Digital, Komunitas Cinta Berkain Indonesia atau KCBI menampilkan fashion yang dikenakan pada peringatan Hari Kartini tersebut. Fashion KCBI yang dikenakan merupakan baju tradisional kebaya yang berwarna pink. Seluruh anggota KCBI, Ibu Iriana Mirvano selaku Ketua KCBI Cabang Jember, serta Istri Bupati Jember, Ibu Dr. Anda Kasih Fajarini Hendi Siswanto, Istri Wakil Bupati Jember yaitu Ibu Vita Firzaun Barlaman, beserta Ibu-Ibu Muspida dan Ibu-Ibu Istri Rektor Universitas Jember, ikut menampilkan fashion KCBI yang dikenakannya. Dengan pakaian tradisional kebaya yang berwarna pink, membuat seluruh peserta yang hadir menjadi lebih cantik. Acara ini diselenggarakan di Hotel Java Lotus lantai 8 Ballroom Wijaya Kusuma dengan fasilitas yang sangat memadai. Seluruh peserta yang hadir menampilkan fashionnya di atas panggung. Gelar acara tersebut berlangsung meriah dan lancar. Tim Liputan Jember melaporkan. Perempuan Indonesia yang santun, aktif, anggun, dan bermartabat. Menjadikan produksi dalam negeri menjadi tuan rumah di negeri sendiri, khususnya produksi usaha ekonomi masyarakat Kabupaten Jember berupa kain batik dan busana-busana hasil karya masyarakat Jember. Terima kasih.
acara ini tersenggara dengan sebaik-baiknya dan dengan sukses-suksesnya karena sponsor dari Badan Usaha Milik Desa Tanjung Sari yang mempunyai Taman Wisata Desa Tanjung Sari dan telah menghadiahkan bingkisan berupa buah di mana sehat, cantik itu identik dengan makan buah setiap hari. Bengkel Jos, sponsor